asline pun sampun awit cilik. Heeh. Hmm? Nggih kloten weteng niku pun dagel. Katanya ada 7. Mboten, Pak, lebih baik sekawan kok. Oh, lebih baik sekawan. Nah. Teman-teman, sekarang saya bersama Mas Rabies yang tadi saya janjikan tambah ganteng. Ya. Mas Rabies jadi pelawak sudah berapa tahun, Mas Rabies? Sampun dangu ya tahun awit. Asline pun sampun awit cilik. Heeh. Ya wong kloten weteng niku pun dagel. Ini didampingi oleh Mas Dikin. Ini sangat istimewa malam hari ini di Sido Mukti. Ternyata Mas Rabies di tempat ini sudah enggak asing lagi ya. Sudah sejak kecil. Jadi lihat Mas Rabies saja sudah lucu apalagi ngelawaknya ya. Sudah rumin menawi suan mriki nang nek derek bapak mayang. Mayang. Oh, lan derek malah mboten mayang malah ngelawak. Mboten. Mboten kuat lilinggo. Ora kuat lilinggo. Nek bayarane kuat jane nggih. Ini Mas Rabies. Mas Rabies, sudah ada yang melanjutkan untuk yang ngelawaknya, Mas? Iya, sampun, wonten. Lucu ndi kanjenengan, Mas? Ibu ya, ini senior kula sih, sing pirsa ra cak dikin. Nggih. Muga-muga apike melu anake, eleke melu pakne. Nggih. Mas Rabies, sudah ganti berapa istri, Mas? Katanya ada 7. Boten, Pak, lebih baik sekawan kok. Oh, lebih baik sekawan. Sudah 4 kali. Kalau Mas Dikin ingat berapa orang ngono kuwi jeneng nyemoni. Mentang-mentang aku yo papat. Berarti wis sunah. Kulo Cak Dikin saingan padha leping papat. Oh, padha leping papat. Ternyata Cak Dikin sama Mas Rabies 4 kali. Nggih. Yang paling menyenangkan gimana sih? Kita satu perguruan. Mm-hmm. Jadi perguruan Tari Rabi Indonesia. Tari Rabi Indonesia. Jadi nareni wong wedok-wedok tidak rabi. Iya Mas Rabies. Rumusnya apa Mas Rabies? Ora bagus kok iso ping papat iki apa? Kan Rabies iki ora patek bagus, aku bagus ping to siji. Iki biasa untuk papat. Rahasiane apa Mas Rabies? Akhire kuwi asline nek rahasiane niku mboten wonten ning glibet. Asli sing picek lu asing wedok niku. Ini ketawain sama Mbak Gimut. Wong bagus-bagus oke, wong sing apik-apik oke. Heeh. Kok terima ora sing melenyek-melenyek yo kudu gelem. Oh gitu ya. Marane saniki kelahiran sing rupa ngeten niku pun mboten wonten. Oh. Kelahiran urang. Pabrike pun do ditutup. Pemirsa, ini lucunya Cak Rabies karena dia produk lama, nggak ada yang baru-baru seperti ini sehingga dia bisa memilih. Karena ada orang yang milih stok lama ya Mas Rabies. Mas Rabies, kunci jadi pelawak itu apa Mas Rabies? Ya orang yang tak dikir kan lagu. Kone-kone ya kone jawab. Bener apa Cak? Lihat terserah. Menawi sing preso aslinya tak dikir. Lho, mboten jenengan iki kali Cak Dikin lucu ndi? Sami mawon kula Cak Dikin sami lucu niki. Oh, ngoten. Dadi namung gentosan ngoten. Oh, ngoten. Man-man iki. Mas Dikin sama Cak Rabies sudah berapa lama? Oh, sudah. Saya kenal dia itu semenjak dengan bapaknya dulu. Jadi cukup lama kita itu mengenal, saling mengenal gitu. Cuman hanya saya di wilayah Solo, dia di wilayah Jogja. Ya alhamdulillah ini masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Amin. Buat yang terbaik. Amin. Untuk kemaslahatan umat. Ya. Oh, gitu ya. Ini istimewa karena Mas Rabies, walaupun dia sering diejek di panggung, apalagi sama Kiai sering diejek ya Mas Rabies. Tapi nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa Mas Rabies. Napa pancen elek, napa pun. Gue pancen asli niku Pak. Tapi sekarang sudah kembali baik. Semoga dengan nada dan dakwah dan pelawak ini berkenan ya Mas Rabies. Mas Rabies, ada pesan apa untuk para pemuda-pemuda baru yang ingin melawak seperti Mas Rabies? Ya, atau pesan lo sih, mumpung si Urim dan kayak pesan apa? Wong lono ku ya wong rusak. Dadi le bener ku durung suwe sak mulai cari sak dikene
terus dikandani. Kisah pulau yang melu bapak ini kurang jor alon-alon si ngelakoni jor pokoknya sing elek diguang sing apik diguang apalagi istri yang sekarang sangat baik ya mas iya pengesu ini pun iya kisah ini ku nek rupanya kaya elek ngepodohnya melenyak kok kan karena bujurnya tinyak jadi bujurnya rupanya melenyak mas dikit jadi dan nopo mboten takon guru wong cak dikin sing kering ya ayu men bujur sekarang kejadiannya kaya ayu dibandingin jadi kan gak ada oke niku kesasar le milih asline. Ben kesasar niku bojo kula kesasar le milih kula niku. Bajunya di Mbak tak tanya Mbak Eva. Melawak dia kan pas melawak di mana Mas Dikin? Mas anu, Mas. Menika rumbien konco SD, Pak. Konco SD? Nggih. Nopere seneng kali jenenge mboten keturutan. Sing mboten kula awak ati rumiyin. Nggih. Wah, kono anake wong sugih kok dira aku ping anak. Eh wong ora duwe kok. Mboten nggih duwe dalang nggih sugih to. Nggih duwe masalah, Pak. Duwe masalah nggih. Asline wedi ngoten lho niku. Wedi nggih. Nggih seneng nggih kok mung seneng tok aja ora ketak ora kelakon aku kok arep seneng ro kae ngepek kae kok iso kelakon. Tak sengarak nih. Oh, ngaten. Pemirsa saya sama ini sekarang ada Pak Lurah Sidomukti, tokoh-tokoh masyarakat Sidomukti, ya, hadir di sini. Dan teman-teman, ini istimewa karena hari ini bersama dengan Cak Dikin dan Mas Rabies di satu panggung. Pemirsa yang sering nonton Mas Rabies sama Cak Dikin, ya, kalau untuk acara pengajian beliau tidak pernah menunjukkan angka berapa harus diberikan transportasi karena dia tidak ingin memberatkan umat begitu Mas Rabies ya. Dia pun nggak tahu sampai ke sini saya kasih berapa, apalagi Mas Dikin yang dia tahu pokoknya berangkat ngaji. Nanti Pak Lurah juga begitu kalau ada acara-acara ngaji ya Mas Dikin. Bagi pecintanya Cak Dikin, Mas Rabies, sekarang ini mindset saya dengan Mas Rabies itu sudah berbeda. Kalau dulu 80% ngurusi dunia, 20% ngurusi akhirat. Sekarang saya balik, 80% ngurusi akhirat, yang 20% ngurusi dunia. Alhamdulillah, saya ini sudah sering mengadakan pengajian, sudah 3 tahun pengajian di tempat saya dengan 2000 jamaah. Dan alhamdulillah, sekarang saya merambah membangun sebuah pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Tanah Jawi di Boyolali, sedang dibangun di tanah 6000 meter. Nah, kocok-kocok sing berkenan duwe-duwe arep infak monggo. Bisa menghubungi saya, Pak Fauzi Arkan, Mas Rabies. Nah, nanti kita wujudkan pondok untuk hafal Quran. Ya. Kalau Mas Rabies, kalau Cak Dikin mendirikan pondok, dia mendirikan apa, Mas? Kalau lu sana pun ngecekin pak geblok pak. Karena kalau lu le rusak kalau le bener lu kayak le rusak nanti lu tadi. Neng lah ayatan waktu geng memperbaiki toh Mas Rabies. Oke. Alhamdulillah. Oke. Saat ini pun mulai saya kota Mas Rabies. Nih sini pun pak. Oke. Nek Mas Dikin 80% untuk akhiran, kemudian jenengan. Jadi sami pak. Sami pripun maksudnya? Ya sami ngendikane Cak Dikin. 80% kanggo apa Cak? Akhirat. Akhirat kali duit, Pak. Kangge akhirat. Ini dari 20% kangge. Harta, Pak. Oh, nggih. Napa terus butuh jenengan? Nggih kangge anu, Pak, tebas beras. Itulah pemirsa, kita ngobrol lama di tempat ini dan nanti akan tampil lama di panggung. Tunggu saja YouTube-nya di Fauzi Arkan. Mas Rabies juga ada channel YouTube ya? Wonten, Pak. Judulnya apa, Mas? Mbah Yes, wonten. Mbah Yes. Isine apa, Mas? Nggih, namung guyonan biasa. Oh. Mbon rame, Mas? Nggih, alhamdulillah sampun. Nggih. Mas Rabies ya gurune ngaji sinten, Mas? Nggih, guru ngaji panjenengan apa, Pak? Oh ngoten. Kari-kari iki. Kari-kari ini sing dhisik kok. Sing dhisik jarene wonten, Pak. PK.
Wah, Orien saya sedang rusak jadi. Oh, ngaten. Je, sedang mikir tekan ado. Oh. Jadi guru lagi sedang ngaten. Oh. Kena mung guru SD ni ku. Lulus SD tak, Mas? Mas? Je. Menikah sesudah lulus SD. Menikah tahun 80. 80 ini, Pak. Nggih. Rabi kok lali iki piye? Nggih, Pak, kula mboten tahu kula cathet, Pak. Wong anakne kula lahir tahun 2000 lali kok kan, Pak. Nganti radong saking kok kae bojo lho dadi. Niku dikunyu wong akeh lho, Pak. Nggih. Bojone sing paling adoh pundi? Sing paling adoh nggih sing keri iki, Pak. Temanggung niku. Sing nggih. Nur asline ge, asline sak dusun kali kula. Heeh. Ning jur wonten Kalimantan dangu. Lajeng kepanggih malih wonten lajengan griya. Pas liwat kula pas linggu wonten ngarepan. Kok nggih tesih gelem nggih? Anggen niku, Pak. Anggen sing picek niku mripate bojo kula niku. Pak, pemirsa, ini akan segera tampil. Terima kasih waktunya ngobrol bareng sama Mas Jikin, Mas Bambang. Ternyata rapinya jenenge Bambang. Bambang siapa, Mas? Bambang Joko Purnomo, Pak. Dan jenengmu apik men yo. Nggih ning wong elek sampean, Pak. Kan biyen, Mas. Jenenge apik ning wong elek ya rapi ya seniku. Jenenge wis Bambang. Bambang artinya apa? Bambang artinya apa? Apa, Mas Jikin? Nom-noman. Nom-noman. Jiwa muda. Joko? Joko ya lagi Joko. Joko. Masih dewean. Masih dewean. Terus Prasetyo? Purnomo. Purnomo itu sinar. Jenenge Purnama, lanang terus, bagus terus. Nom terus. Nom terus, mula payu ping papat. Lagi le bagus niku agak rencana, Pak. Baik, terima kasih Mas Rabies, terima kasih Mas Dikin karena kita akan segera tampil. Saya diampingi Pak Lurah Sido Mukti yang bersama yang punya rumah ini undang kita di tempat ini karena teman-teman Alfa Queen akan segera naik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.